Nah, sekarang aku lagi ada di mobil kebangsaan Ria Ricis yang fenomenal itu ya. Pertama kali dong aku disupirin sama Ria. Aku berasa kayak ratu di sini. Di depan ada Ricis, kapan lagi kan Ricis di depan. Di depan ada Rian tuh. Oh, ya. Rian terganggu nggak kalau ada Ricis di sebelahnya? Pertanyaan macam apa itu? Ibu, pertanyaannya. Sangat sulit dijawab. Iya, coba jawab. Terganggu nggak kalau ada aku? Terganggu. Hidup itu ada haters, ada lovers. Lebih banyak kan lovers atau haters? Udah mantap kan, woy. Iya. Tapi memang karena kata netizen juga mereka ini benar-benar kayak tulus gitu loh. Kamu udah ganteng sih dari kecil sih. Menurut aku sih enggak. Kalau aku tuh dari kecil putih bersih gitu kan. Begitu udah menginjak SD aku udah lebih main di luar. Jadi lebih gosong. Sama sih aku juga waktu pertama lahir gosong banget, kebalik banget. Oh, balik. Misalnya anaknya yang pertama laki itu bagusnya ikut ibunya. Oh, iya. Tapi aku maunya ikut kamu aja. Iya, selang-seling kalau laki itu cocoknya mirimnya ke ibu. Kalau perempuan cocoknya mirim ke ibu. Ici tuh mau kasih hadiah guys, maksudnya gak usah, gak apa-apa. Bukan hadiah sekalian, kan aku belanja sekalian. Enggak mau siapa aja. Lucu banget ini. Biasa aja itu menurut aku. Ya bagus sih. Ya agak-agak feminin gitu lah. Buat Yusuf kan gak mungkin. Ini buat Karya mau dikaya dulu. Ini anti air tau, Cis. Oh, mohon maaf ya, karena gak ada penitipan barang. Aku taruh dulu di sini, mudah-mudahan gak hilang lah ya. Tuh teman-teman, kalau hilang ingetin ya, Cis. Tas saya di sini ya, semoga aman. Nah, ada kos kaki. Kebetulan Icis. Kebetulan Yusuf itu kos kakinya pada kecil-kecil semua ya. Karena kakinya mulai membesar. Badannya besar, kakinya besar, kepalanya besar, semuanya membesar. Jadi kita mau lihat-lihat dulu guys. Sementara Icis lagi dimintain foto. Kalau saya lagi menunggu gue dimintain cap jari ya, ada nggak ya Val mintain cap jari? Cap jari kaki ya. Ini ada kancil-kancilnya ya. Aku juga bingung kalau udah. Bu. Apa namanya? Rusa, Bu. Bedanya apa sih sama kancil? Oh, lebih tinggi kancil daripada rusa. Lah. Taruh manjur, taruh mundur. Ya, ada kuda. Yang mana? Assalamualaikum, hai sibling, asik, ada kabar gembira lagi. Kali ini bakal ada giveaway skincare andalan aku yang bikin cerah dan super glowing dari Reglow. Dan tentunya Cindy berbagi rezeki berupa uang tunai juga ada ya. Caranya gampang banget, tinggal subscribe channel ini, follow Instagram aku dan @reglow.official. Juga share sebanyak-banyaknya screenshot setiap postingan YouTubeku di semua media sosial yang kamu punya ya. Jangan lupa, tag minimal 5 akun Instagram temanmu yang tidak di private ya. Yang teraktif akan menjadi pemenangnya. Semoga beruntung. Icis, pilihannya Icis nih. Tadi pilihannya Bunda mana? Tahu pilih. Pilihan aku tuh ini. Bukan ini warna gaul ya? Ini udah keren, capek keren. Rian kasihan. Udah ngantuk banget. Inilah aku mendingan ini. Kiper dan sabar. Wah, keren. Kayak dicuci. Coba pilihannya Rian. Oh, gitu. Oh, enggak. Ini laki banget sih karena buat Yusuf juga. Oke, challenge accepted. Belanjaan aku mana ya? Oh, di sini nih. Nah. Nih, ini pilihannya Icis. Nih, mau enggak ini kembar sama Ibrahim? Oh iya, boleh. Coba. Jadi Icis itu hafal banget perutnya Yusuf ya, lingkar perut. Lingkar nih, perutnya Yusuf. 6. Tuh warna-warni eye catching di kamera, lumayan lah buat di YouTube. Nah, cakep ya. 4 sampai 6 tahun. Benar enggak 4 sampai 6? Sama, benar. Kadang buat 9 tahun. Enggak sih. Berapa? 4 sampai 9 tahun lah. Oh. Tapi enggak juga sih, kadang menyusut juga. Yakin. Tergantung kapan minum susunya berapa botol, dia bisa nyusut, bisa membesar. Nah, abis itu warna apa lagi, Cis? Enggak, ini udah apa sih? Bisa lah. Ini kalau misalnya kayak cita-cita gini bisa enggak sih? Coba, aku udah lama enggak belanja baju anak, jadi aku nanya ke Icis sama Rian yang udah biasa, guys. Tapi bagus. Nih, bagus. Ini bukannya buat cewek atau enggak? Pas lah ya. Karena ini ada ini. Oh, mungkin kita gunting aja kali nanti ya. Gimana? Nah, ada lagi. Iya, itu cakep banget. Aku tuh suka kalau ngelihat pakai baju yang warna coklat-coklat gaul gitu. Tapi gerah nggak pakai hoodie ini? Enggak sih, kalau misalnya tempatnya itu nggak di luar, kan nggak mungkin di lapangan. Wih, cepet. Cis, kok cepet banget sih? Aku dari tadi lama loh. Milihnya loh. Nih, pilihannya Icis. Buat 4 sampai 6 tahun. Ya Allah, aku merasa sebagai seorang ibu yang dari anaknya Yusuf, ibunya Yusuf, aku jadi terganti. Ini ada, Om Rian punya ini. Oh iya, benar, bagus. Ini coklat apa sih? Coklat bata ya? Coklat Cino. Hah? Coklat Cino? Coklat Cino sih. Coklat cappuccino? Coklat Cino sih.
Jadi aku tuh suka warna-warna coklat, cheese juga ya, cheese ya. Enak dilihat di mata tuh lembut gitu kan. Oh iya benar, di kamera juga eye catching. Coba pusing enggak Rian? Tadi ya. Kita lihat Rian sama Icis ya lagi milih-milih. Udah tergambarkan sih kalau mereka udah punya anak nanti Icisnya gercep ya. Nah, kalau Rian megangin ya baju-bajunya. Nah, Icis tuh apel, guys. Kok megang? 4 sampai 6. Bintang barang. Wah, bintang-bintang. Tuh, Icis tuh tahu kalau Yusuf tuh sukanya yang warna kuning. Iya. Karena mentereng dan ceria gitu ya, guys. Cukup lah. Dah, udah cukup, Cis. Dah. Orang. Dah. Kebiasaan. Kenapa Rian? Oh iya, beda ya. Oh, kayaknya panas deh. Kayaknya Yusuf gerah. Tuh. Pokoknya aku seneng ya punya adik Icis yang pinter nyariin baju. Hah? Katak mau cobain ya? Udah nggak apa-apa, udah banyak Icisnya. Eh bagus sih Mbak. NASA. NASA ya. Coba Rian pilihin dong, pilihin baju buat anak-anak. Coba waduh, pilihannya gimana? Sorry, pilihannya yang gini-gini pasti nih, yang gaul-gaul. Yang gaul-gaul. Oh jadi yang pilihan Icis nggak gaul? lebih yang kerumahan. 56. Oh. Mau sih, tapi udah banyak sih. Sudahlah, udah cukup. Biar sama, oke. Okay. Oh ya, samaan ya. Eh tapi ini kayaknya gampang kecil. Tapi aku ngelihat Icis kalau lagi nyari baju, ini ya keibuan banget ya Icis ya. Karena keibuan sama semua saya ambil. Nah ini warnanya hijau toska. Tuh. Oh ya Rian, kalau misalnya cari baju buat diri sendiri, yang dinilai itu apa? Warnanya kah, modelnya kah, limited edition, new arrival, atau mereknya? Juga yang pertama Rian pikirnya celana dulu. Oh celana nah, dulu. Celana kalau nggak masuk sama warna baju juga nggak pakai Rian. Jadi oh, iya. Yang matching kayak gini putih. Coba. Oh matching ya, yang penting ya. Oh kalau aku sih matching nggak matching, yang penting. Yang penting, yang penting apa sih namanya? Yang penting keluaran terbaru dan terhambat, limited edition maksudnya. Kok terhambat sih? Warna aja, kalau udah hitam pasti masuk semua warnanya. Penting banget oh, gitu, ya. Bisa diatasi dengan cara-cara yang kreatif ya. Bisa ditiru maksudnya. Icis mana menghilang Icisnya? Harimau. Ini ya. Ini buat siapa? Enggak sih. Ibrahim. Tapi serem sih bagi aku. Gak serem aja. Enggak, buat Ibrahim. Gitulah guys. Gak serem sih. Enggak. Enggak. Kalau buat Yusuf serem, kalau Ibrahim enggak tahu aku. Ya udahlah. Tapi lucu dia tuh. Dia suka yang superhero katanya. Superhero. Batman. Gitu guys. Ini tuh Yusuf enak banget pilih bajunya. Suka banget karena nih mau. Gue sudah cukup nih, udah banyak. Icis lebih sulit memilih baju perempuan atau laki-laki? Sama aja sama. Bukannya lebih susah perempuan? Sama aja sama, suka belanja apa oh, iya. Bener-bener, sultanah ya guys. Ini ada sweater. Icis suka gak sweater yang kayak gini? Keramean. Keramean. Oke deh. Ah itu lucu banget tuh celana pendeknya. Potongin banget kecil-kecil sih kecil, tapi dipotonginnya segini. Beneran lo tadi. Kayak ikan teri. Kenapa Rian dikasih kecil? Karena sesuai request ya. Iya tapi gak segini, baru kecilnya segini oke lah. Ini segini. Iya, kegedean salah. Lagi? Satu ini om. Lucu banget Rian. Enggak. Potong lagi. Yaudah, sedang. Potongannya Rian untuk Icis. Sebentar dong, Bang. Gini aja, Bang. Tadi gimana reka ulangnya tadi? Ulang ya. Kasusnya sama mana? Dadaku udah dapat nawarin. Coba. Mau? Mau. Kecil-kecil. Kecil aja. Oke. Enggak ngiris apa ya, ngiris bawang tahu. Kecil. Ini setengah ya. Oh, potongan cinta lah. Rian, gimana sih rasanya potongan dari Abang Rian? Mau makan bawang, sehat. Oh no. Kayak aku ngeliat Icis makan kayak Yusuf makan kerupuk tau kayak gitu. Kita lagi makan guys, udah mau habis. Pertama kalinya aku ngeliat mereka di depan mataku langsung seuyu itu. Uyu. Uyu. Seuyu itu. Ya udah kita makan dulu guys. Akhirnya aku memilih mereka berselimut. Selimutan ya guys. Makasih lo Icis udah memaksa aku untuk mengikuti kalian ber. Sebenarnya ya? Saya nggak maksa, saya cuma ngetes aja nih. Jangan sibuk nggak ya kalau saya ajak? Ternyata dia tidak sibuk. Aku tuh dengan senang hati. Tuh, mereka tuh menyambi untuk mengisi rumah-rumah
masa depan ya. Ada rencana mau beli apa? Rumah, apa namanya? Beli saham. Beli tanah atau beli meja? Saya beli semua yang ada di sinilah. Pokoknya nanti sesuai dengan request kita ya. Jadi kalau misalnya nanti di bukan rumah-rumah abang. Bukan, nanti kalau misalnya memang ada jalannya untuk berjodoh gitu kan. Nah, setelah itu nanti kita liburannya sama Osici. Enggak ngajak sih, ya. Sama ya kapodoknya, jangan lupa ya Rian. Enggak ngajak Ibu. Kan enggak ngajak Ibu. Nggak tahu mau fix SNI no debat ya. Oh iya benar. See you, kita mau lanjut ke Mboki lagi. Dadah. Pengumuman, hai guys, buku Osici sudah meluncur di toko buku terdekat kamu ya. Saat ini sudah ada di Gramedia Merdeka Bandung, Gramedia Sudirman Jogja, dan Gramedia Expo Surabaya. Pokoknya buku Osici ini adalah buku perdana kita, di mana isinya ada kisah nyata kayak roller coaster dan juga ada bonus tips perawatan kulit glowing alami, juga tips diet simple yang aman, juga kepoin info lebih lengkapnya di Instagram @lovable.redaksi ya. Buruan serbu sebelum kehabisan. Thank you.